Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Bawi TV. Hari ini aku sebenarnya nak share kat korang tentang Mitsubishi Xpander yang ini. Okay, aku nak share kat korang tentang ada 4 cara macam mana kereta ni boleh dibuka lah. Ataupun nak cerita tentang smart entry dia sebenarnya. Jadi, korang mungkin dah biasa dengan tombol di pintu, tapi ada satu lagi tempat yang korang mungkin tak sedar ataupun tak perasan fungsinya. Jadi, jangan lupa tekan button like dan juga subscribe YouTube channel Bawi TV. Kita jumpa sebentar lagi. Okay guys, seperti biasa nak buka kereta guna remote lah. Okay, ini cara pertama kalau korang nak buka kereta. Simple. Okay, dia ada cara yang kedua. Okay, cara kedua ni gunakan button ini di sebelah driver. Jadi jika korang nak masuk kereta, boleh terus tekanlah. Okey, cara ketiga adalah menggunakan pemandu. Okey, ruang hadapan ya, penumpang hadapan. Sebenarnya fungsinya macam ni. Kalau korang beli barang, kemudian korang nak letak barang tu di sini, jadi korang boleh gunakan pintu sebelah sini. Okey, jadi ianya lebih mudah. Ini cara ketiga. Okey, cara yang keempat mungkin korang tak sedar. Okey, dia ada di belakang. Okey, di bawah tombol ini. Okey, di bawah ini. Ini ada satu lagi button. Kalau korang tak perasan lah. Okey, korang mungkin perasan nak buka kereta tekan ini kan. Okey, tapi sebenarnya dia ada button kat sini yang merupakan smart entry. Kalau korang nak beli barang, jadi korang hanya perlu tekan button ini dan kereta korang akan terbuka. Bukan hanya bahagian bonet, tetapi seluruh pintu akan terbuka, akan unlock lah. Okay, aku bagi contoh. Okay, nampak tu? Korang boleh buka sini. Dan nampak tu? Dia dah terbuka lipatan tu, maksudnya dia pun dah terbuka semua. Dan menariknya, alright, menariknya, kalau korang tekan button ni, dia akan kunci semula. Okay, nampak tu, dia akan kunci semula. Dengan syarat kunci mesti ada pada kau lah. Kalau tak ada, tak dapat lah. Macam tu. Alright, itu je aku nak share. Jangan lupa tekan button like dan juga subscribe YouTube channel Mawi TV. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.